menjalani syutingnya sendiri, apa sih dipelajari sama Betan selama ini? Mungkin dari Koko mungkin banyak dapat didapat gak sih? Ya selalu dia tanya setiap itu kenapa begini ya. Jadi ya gak semua orang punya hidup yang beruntung kak. Jadi semua orang masih ada yang lebih kurang beruntung dari kita. Gak semua orang bisa makan seperti kita kak. Ada orang yang setiap hari juga masih ada yang gak makan akhirnya. Semua orang itu ada proses. Jadi saya kepengen anak saya belajar bersyukur, anak saya belajar bagaimana ini arti kehidupan yang sebenarnya. Tapi selain itu apa ada mungkin kegiatan lain, mungkin dari aktiviti dari Koko sama Betan juga gak sih? Kalau aktiviti yang kami liput langsung sih gak ada ya. Karena kami ya sekilas-sekilas aja ketemu di tengah jalan tanpa ada cicat apapun ketika nanti kami tersentuh ya di situ juga kami harus berdiri. Tidak seperti kayak mungkin aktivitas mungkin dari Koko keseharian dari mulai bangunin Betan. Enggak ada, itu lebih ke cerita sih. Cerita juga jadi ya, memang full charity. Lebih ke Betan lebih banyak seperti pembawa acara di situ karena dia langsung wawancarai dia di mana saya menugaskan dia untuk coba kakak wawancara di sana. Jadi sama, banyak ada petugas makam yang dia harus menjadi petugas makam untuk membiayai sekolahnya. Ada yang memang udah gak mau sekolah lagi, ada yang gini. Banyak-banyak hal gitu. Tapi banyak kesulitan gak sih dari Betan sendiri saat proses syuting? Apalagi kan dia jadi, bisa bilang jadi presenter ya kau ya? Ada itu gak sih? Kalau kesulitan? Iya. Enggak. Karena Betan tidak menjadi presenter, tapi rasa keingintahuan dia tentang narasumbernya. Jadi itu yang buat saya masuk banget. Program ini ke anak saya ya. Kalau yang lain-lain mbak, syukurnya saya sebagai ayahnya udah cukup lah gitu, media. Tapi kan pesan moral atau pengalaman-pengalaman yang bagus itu yang susah dicari. Ya jangan lupa saksikan cerita seru Ben mulai hari Kamis tanggal 13 Februari dan juga Jumat jam 8:45.